Halo teman-teman, welcome back with me, Iken. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror ya teman-teman. Cerita story horror kali itu berjudul tentang Jangan Buka Pintu Jam 3 Pagi. Oh my love. Dan kita langsung banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali itu dapat membuat kita merinding atau menegering? I don't know, so kita langsung banyak ngomong, kita langsung mulai aja. And 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini kita tuh dapat chat dari si Mia, katanya Yuyu, gerah banget aku nggak bisa tidur. Oke, si Mia ngechat pada pukul 2:57 teman-teman, hampir jam 3 pagi. Gerah, di sini dingin banget kok, kata si Yuyu. Masa sih? Aku gerah banget tahu. Ya, tinggal nyalain kipas angin, kata si Yuyu teman-teman. Oh gimana sih, si Yuyu ngerasa dingin banget, si Mia ngerasa gerah banget. Gimana sih? Kipas angin aku rusak, kata Mia. Rusak? Iya. Oh jadi kipas anginnya Mia itu rusak teman-teman. Gimana dong, kata si Yuyu teman-teman. Oke, ya kepaksa. Aku buka pintu, katanya. Dia buka pintu luar teman-teman hanya karena dia itu ngerasa kegerahan. Ih Mia, kamu gak takut buka pintu jam segini? Oke, ini jam 3 pagi ya. Mia gak takut untuk buka pintu rumahnya teman-teman. Takut sih, tapi mau gimana lagi? Gerah banget, kata si Mia. Aneh-aneh aja, emang gerah banget. Oke, Mia ngerasa gerah banget teman-teman. Gerah banget. Yuyu, kata si Mia. Kok tiba-tiba jadi dingin banget ya? Ih, aneh. Sekarang si Mia ini ngerasa kayak dingin banget. Tutup ah pintunya. Oh my love. Lagian, orang di sini dingin kok, kata si Yuyu teman-teman. Oke, yang tadinya gerah sekarang jadi tiba-tiba dingin. Tapi barusan beneran gerah, sekarang tiba-tiba dingin banget, kata Mia. Oh, kayak ada angin dari luar yang masuk ke rumah. Oh my love. Udah-udah mending tidur aja, kata si Yuyu. Iya, kata Mia. Ini juga aku lagi rebahan di kamar, kata si Mia teman-teman. Iya, kata Yuyu. Aku juga mau tidur lagi. Oke, si Mia udah masuk ke kamarnya. Tunggu Yuyu. Apalagi, kata si Yuyu teman-teman. Ada apa lagi nih Mia? Oke, kok di dalam lemari baju aku ada yang gedor-gedor sih? Gedor-gedor? Gimana katanya? Oke, Mia mengirimkan sebuah video. Oh, di dalam lemari bajunya Mia ada suara yang gedor-gedor teman-teman. Siapa itu? Mia, ada orang di dalam lemari, kata si Yuyu teman-teman. Gak ada lah. Aku kan tinggal sendiri. Ternyata tinggal sendiri. Lalu itu siapa dong yang ada di dalam lemari teman-teman? Terus siapa dong? Mana aku tahu. Gimana ini? Aku buka jangan lemarinya. Mending jangan, kata Yuyu teman-teman. Oh jadi kata si Yuyu, mending jangan dibuka lemarinya ya. Karena ya Mia itu gak ada orang selain Mia di rumahnya gitu kan. Tapi suara gedor-gedornya ganggu banget. Oh masih belum berhenti, kata si Mia. Suara gedor-gedornya masih belum berhenti teman-teman. Makanya si Mia jadi keganggu dan pengen ngebuka pintu lemari itu. Emang kamu berani bukannya? Gak tahu sih, kata Mia. Tapi aku coba dulu. Oke, takutnya ada tikus. Tikus? Kayaknya kalau tikus suaranya gak kayak gitu deh, kata si Yuyu teman-teman. Iya sih, itu kayak jelas banget suara orang gedor-gedor teman-teman dari dalam lemari, bukan suara tikus gitu. Yuyu, aku udah buka lemarinya, isinya gak ada apa-apa. Mia udah buka lemarinya dan gak ada apa-apa isinya teman-teman. Termasuk baju aku juga gak ada. Hah, tadinya baju kamu ada di lemari, sekarang tiba-tiba gak ada. Iya, kata Mia. Waduh, bahkan bajunya Mia pun gak ada teman-teman. Kemana nih? Aku dengar suara dari ruang tamu. Bentar, kata Mia.
Tiba-tiba sekarang si Mia dengar suara dari arah ruang tamu, teman-teman. Mia, kok jadi serem gitu sih rumah kamu? Perasaan pas kemarin aku nginep di situ nggak ada hal aneh deh. Jadi Yuyu ini emang sering nginep di rumahnya Mia, teman-teman, dan nggak pernah kejadian hal kayak gini. Yuyu, kenapa baju aku ada di sofa, kata Mia? My love, baju Mia yang seharusnya ada di lemari tiba-tiba berantakan di sofa, teman-teman. Ya ampun, berantakan banget. Kamu yakin gak ngeluarin baju-baju kamu? Oke, teman-teman, kita lihat. Siapa tahu lupa gitu kan Mia. Buat apa aku lakuin hal itu? Bener juga sih, ngapain coba? Yuk, kata Mia. Ada apa lagi Mia? Aku dengar suara gedor-gedor lagi. Hah, dari arah mana, kata Yuyu? Dari arah kamar aku. Ada suara gedor-gedor lagi dari arah kamarnya Mia, teman-teman. Kayaknya itu suara gedor lemari lagi. Oh my love, Mia, aku gak paham. Kenapa kayak ada sesuatu yang mempermainkan kamu? Jadi kayak dimainin gitu ya si Mia ini, teman-teman. Yuk, kata Mia. Oke, pintu lemarinya ketutup lagi. Katanya pintu lemarinya ketutup lagi, teman-teman. Oke, padahal pas aku pergi ke ruang tamu, pintunya kebuka. Aneh banget, teman-teman. Dan sekarang ada bunyi gedor-gedor lagi dari dalam lemari. Oh my love, jadi suara gedor-gedor dalam lemari itu ada lagi, teman-teman. Udah, tinggalin aja, jangan dibuka. Pergi ke sini aja ke rumah aku, kata si Yuyu, teman-teman. Oke, jadi disuruh pergi aja lah si Mia ke rumahnya si Yuyu gitu kan. Astaga, Yuyu. Oke, teman-teman. Oh my love, itu apaan, teman-teman? Itu kayak ada orang kebalik gitu, kepalanya di bawah. Dan oh my love, serem banget sih. Ya ampun, itu apa? Kenapa kamu buka sih lemarinya? Karena aku udah bilang, jangan dibuka, tinggalin aja. Ngeyel banget sih Mia, teman-teman. Malah dibuka dong lemarinya, udah tahu aja tuh. Ya ada hal aneh gitu kan. Aku penasaran yuk, kata Mia. Katanya Mia penasaran, teman-teman. Udah, cepet lari. Lari ke sini, ke rumah aku, kata si Yuyu. Oke, disuruh lari ke rumahnya Yuyu ya, teman-teman. Kaki aku gak bisa gerak, kata Mia. Waduh, mungkin saking ketakutannya kali ya, jadi gak bisa gerak kakinya, teman-teman. Sosok itu ngomong sesuatu. Ngomong apa dong sosok yang ada di lemari itu kah? Katanya terima kasih sudah memberikan dia tempat tinggal. Hah, jangan-jangan dia masuk ke rumah kamu waktu kamu buka pintu jam 3 pagi. Yang barusan itu, teman-teman, pas buka pintu si Mia, kayaknya makhluk ini tuh masuk gitu kan. Mia? Mia? Oke, Mia langsung gak bales, teman-teman. Bales, Mia? Wah, kenapa nih si Mia? Oke, Mia pun tiba-tiba pingsan. Dan setelah ia sadar, ia langsung meninggalkan rumahnya karena merasa rumahnya sudah tidak aman. Oh my love, teman-teman, mudahan ya. Jadi lemari yang ada di rumah atau kamarnya si Mia ini tiba-tiba jadi tempat makhluk halus, teman-teman. Ini semua karena si Mia ini buka pintu jam 3 pagi dan si makhluk itu tuh langsung masuk ketika pintu rumahnya si Mia terbuka dan langsung pergi ke lemari bajunya Mia untuk menjadikan tempatnya gitu kan. Lagi ngapain sih buka pintu jam 3 pagi gitu? Iya tahu gerah, tapi daripada buka pintu mending buka baju gitu kan. Kan dia lagi sendirian di rumah, teman-teman. Akhirnya ya si Mia pun yang ngalah, padahal itu tempat tinggalnya gitu kan. Malah si Mia yang pergi karena Mia udah ngerasa bahwa rumahnya itu udah gak aman, teman-teman. Oh my God. And so mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan perkataan yang tidak enak, yang sengaja maupun tidak disengaja. Oke, okay. So I can and see you next time.